Yo semuanya, selamat datang di Far Cry 6. Dan sekarang kita bakal lanjutin lagi perjalanan kita, di mana di part yang kemarin kita sudah menjalani beberapa misi dari si El Tigre ya, buat membangunkan kembali semangat-semangat para legenda-legenda dari Revolution tahun 67 ya kan. Guerilla pada awal-awalnya sekarang udah menjadi Aki dan ini. Oke, kalau gitu seperti apa kayak jalan cerita selanjutnya, so enjoy. Let's go, sekarang kita bakalan ke misi selanjutnya ya. Tapi sebelum itu, gue bakalan ngisi dulu ini ya kan. Nah oke, okay, udah beres. Baru sekarang kita bakal ke si Honro, siapapun itulah ya. Dia kan katanya adalah seorang anak muda ya, disangkanya para legenda ini ngomongnya katanya dia udah kayak main-main senjata aja loh gitu, tukang rusuh istilahnya gitu. Padahal kan dia juga sebenarnya pengen revolution gitu kan. Oke, kita lihat aja nih. Apa misi kita sekarang? To think I looked up to these ancianos. Apa nih? Jangan buang-buang waktu, kata dia. Kita akan membebaskan LST dengan dia atau enggak, katanya. Lo harus ngomong sama bos gue, Yelena nih. Dan lo harus melihat gimana operasi kita nih. La Moral ada di Concepcion, kata dia. Nih, passwordnya nih. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pada saat Doggy itu tewas, tidak akan ada rabies. Password apa itu? Oke. Okay. Ya. Buset, garu meter, nggak ada yang lebih jauh dari ini. Ada apa nih Honron? Mau lagi terbang nih. Kenapa nih Yelena? Dia tuh pintar katanya. Dia tuh dari programmer. Orang-orang katanya pikir dia nerd, kata dia. Kutu buku, tapi dia sebenarnya adalah seorang pejuang, kata dia. Kenapa bisa seorang programmer jadi pemimpin, kata dia. Tuh, sebelum ada La Moral, katanya si Admiral Benitez katanya mengeksekusi teman-teman kita, katanya. Oke. Enggak. Terus hari selanjutnya, para soldado katanya ke pemakaman, katanya. Terus Yelena gitu bergelut lah di sana, katanya. Dan menghabisi beberapa soldado. Itu benar-benar parah videonya, katanya. 100 soldado? Oke, mungkin sekitar 50-an lah, katanya. 50 apa 15? Dari ratusan ke 50 terus ke 15 gitu. Makin lama makin kecil jumlahnya. Iya. Dani, di mana lo? Gue udah dekat nih, kayaknya. Yelena itu adalah bosnya, kata dia. Gue adalah kapten ya, kata dia. Dan lo gak bakalan kelihatan Gilberto. Siapa tuh Gilberto? Oh, ini daerah sini nih. Oh, dia spy-nya Gilberto. Boleh. Oh, ini tempatnya. Oke, kita harus cari tempat kayak gini ya. Di mana tuh? Gue belum pernah ke si Concepcion nih. Baru kali ini ya. Kita ini tadinya tuh pengen kabur ke Amerika gitu loh. Cuman kan kita sebenarnya di sini pendatang. Mana sih? Gue di Concepcion nih. Udah dikirim ini gambarnya. Oh ini. Oke. Jadi ini tempat masuknya. Ini apa? Ada gambar kayak begini nih. Wah, gue nyasar cuy. Tempatnya gede banget ini. Di mana ya? Kita nyari yang kayak gini dulu nih. Ada pintu masuk kayak gitu ya kan? Gila, areanya sih gede cuy. Di mana ini? Ini gue nyasar nih. Bisa-bisa ini kayak gini nih. Di mana ya? Loh, kok itu tiwas? Loh, si Bumbum? Bumbum? Si Bumbum tuh tiwas di mana dia? Tahan dulu cuy. Si Bumbum tiwas. Kok bisa tiwas dia? Iya, jangan-jangan dia ketabrak. Aduh, bumbum. Gak biasa di kota. Ayo bangun. Aduh. Gile bener. Nice doggy, iya tiwas dia. Gile. Gak biasa main di kota, en. Biasanya mainnya di ini, di sawah. Lihat mobil disangkanya ini kayaknya apa? Ketabrak lagi loh. Oh enggak, keren gue ketabrak lagi. Iya, ngeliat mobil pengennya disangka andong gitu. Oh ini nih tempatnya nih cu, El Rincho. Ya yeah, benar. Permisi, apakah ada yang namanya Yelena di sini? Halo. Oh ini dia nih. Ini mirip cuy. Ketemu lo kambing. Mana dia? Permisi. Halo. Di mana sih?
Ya ampun, oh pintunya rahasia ya. Bener-bener keren, 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 keren. Dead, nomor habis. Passwordnya gak banget gitu. Aduh, aduh. Siapa yang bikin password modal kayak gitu kan? Selamat datang di Alguero. Iya. Gila. Nama gue Dani. Oh, ini Alfredo. Gila, galak bener om ya kan? Gila, udah kayak apaan aja. Sabar dong ya. Gila kan sini datang dengan damai gitu kan. Baunya udah pengen bawaannya. Pengen iya aja gitu kan. Wede, ini boleh juga nih tempatnya. Tuh lihat tuh. Wow. Keren, keren. Tempatnya hidden out ya. Udah kayak Assassin's Creed gitu loh. Ya, dan gue butuh 6 volunteer nih katanya. Wede. Kamu Yelena? Sial katanya. Wih, caem juga. Caem-caem ya. Dani ya katanya. Dimana obat gue katanya. Maksud lo obatnya Milbertad? Gue udah kasih ke legenda lah katanya. Mereka udah pensiun katanya di gunung katanya. Ngapain juga katanya. Like it or not, Yaranos love the legends. Iya, Yaranos suka legenda katanya. Good luck getting those abuelos off their asses. Okay. Yeah, lu harus membantu kata dia. Because to her, we're just a bunch of kids playing. Wah, dan buat Clara katanya kita tuh cuman anak-anak, cuman bocah yang mainan sama pistol katanya. Gak dipercaya gitu. Jadi lu ada rencana katanya. Yang pertama tuh adalah gelut dulu politik belakangan katanya. Okay. Oh, orang-orangnya dia katanya disekap katanya. Lu bakal sendirian katanya. Gua gak paham katanya. Save my people and I'll think about it. Dan selamatin orang-orang dan gue bakalan pertimbangkan tentang obat-obatan itu yang diambil gitu dia. Jadi bisa jadi dibilang impas gitu ya. Oke, ternyata ini adalah terlihat. Wow. There's a farmer at Carbonell Farm. He can take you with his chopper. Just stay here with La Moral. Okay. Someone upstairs can tell you how to get there. Better hurry. I don't know how much time we have. Yeah. Ya, berarti kita bakalan ke farmer, katanya dia bakalan mengangkut kita pakai helikopter dia, ya kan? Gile. Ada ya modelan kayak gitu gitu kan? Yang namanya apa namanya? Petani, farmer gitu punya helikopter, gile. Jago juga deh, keren gitu loh. Apa nih? Belum menyelamatkan orang-orang kita kan katanya. Itu rencananya sih. Tuh, gua tahu katanya farmer yang punya helikopter. Ikuti gua katanya. Edan. Oke, okay. Come on cuy. Kita datengin tuh. Mana petani yang punya helikopter. Canggih bener deh. Jangan-jangan ngebajak sawahnya pakai helikopter. Gaya gitu kan. Gile bener. Keren, keren, keren. Oke, okay, let's go boy. Kita ikutin nih si om ini nih. Kita bakalan di jalan-jalan sama orang ini buat ke tempat itu, farmernya lebih tepatnya. Apakah jauh apa ini? Jadi kamu Libertad? Iya. Yeah. Dan kayaknya bagus banget kalau kita bergabung nih kata dia. Tuh, kita udah berkelahi kayak dengan Admiral Benitez katanya. Kita udah nge-kill satu soldado hari ini katanya, tapi mereka mengganti 3 kali lipatnya kemudian hari. Malah jadi makin banyak ya, udah kayak Hydra gitu lah. Oh, para farmer itu mencoba hidup dan tidak ingin berkelahi katanya. Kita tuh butuh orang baru katanya. Kita udah nyoba para legenda itu katanya, tapi mereka gak mau katanya. Gua udah banyak dengar katanya. Terima kasih yuk, lu denger salah lu katanya. Iya, iya, gua lagi ngerjain itu ya, lagi ngurus itu. Jadi gimana nih farmer ini punya helikopter gitu. Mereka membuatnya katanya. Udan. Jadi si petani-petani itu ngebuat helikopter sendiri tuh. Jangan-jangan helikopternya dari ini, dari apa namanya? Dari batang tebu. Enggak tahu juga ya kan. Oke. Okay. Ini tempatnya nih. Udan, beneran beneran ladang cuy. Tuh, kelapa ini. Widih, boleh juga. Oh, ini helikopternya. Oh, helikopter normal. Keren gue helikopternya dari batang tebu ya kan.
Soalnya katanya dia bikin sendiri gitu loh. Kan kebayang aja. Wih. Ini Hi, how are you? Petani apa pilot? Gayanya boleh juga. Halo. Do you wanna lift to that boat? Yeah. Let's go, katanya. Masuk lo. Enak. Boleh, boleh, boleh. Come on. Kita berangkat, Om. Wih, ini gaya juga. Sepatu boleh pakai boot, ya kan? Bisa naik helikopter juga. Jago dia. Gila. Kalah ya kan? Orang-orang ini. Jago ini. My name's Calixto. Oke, okay, halo Calixto. Dan gua harus berhati-hati nih katanya. Gua harus bawa lu ke tempat yang di sana sedekat mungkin katanya. Di mana lu belajar katanya? Oh, dia dulunya pilot katanya. Tapi gua di gua ini apa? Dipecat gara-gara manggil kapten gua katanya. Kampret terus gitu dia. Iya. Gua belum pernah lihat lu katanya. Kapan lu join La Moral katanya? Gua bukan nama La Moral ya. Iya, gue ini lagi nyelamatin. Gue tuh dari Libertad ya. Jadi lu gimana bisa nyeritain soal La Moral itu ya katanya? Lu tahu desa itu? Oh, oke, okay. Itu namanya Maldito. Oke. Okay. Oh, itu Maldito ya? Oke. Okay. Beberapa bulan lalu, Admiral Benitez katanya buat ilegal tentang ikan di sini ya. Bro, Benitez mengeksekusi sebagian dari kota itu kata dia. Sampai dilakukan La Moral katanya. Mereka mencari semua orang serdadu yang mengeksekusi. Edan, ngeri juga ya. Rusuh gitu emang. Iya. Ngeri. Yep. Bocah-bocah ini tuh pintar, koordinasi dan juga berdarah dingin. Ya emang kayak gitu kayaknya. Agak rusuh gitu emang. Makanya udah si para legenda itu bilangnya katanya udah kayak geng jalanan gitu. Oke. Okay. Oh, konvoy katanya lewat situ. Boleh. Ya. Oke. La Moral ada di belakang kita. Pada saat Admiral Benitez mencoba untuk menghabisi keluarga kita, La Moral ada di belakang kita. Edan, menghabisi semuanya para soldado itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Apakah kita sudah dekat, Om? Gimana dia? Apakah itu kapalnya? Oh, betul sekali. Gua gak bisa dekat lagi, kata dia. Ya, gak apa-apa lah, segini juga udah lumayan, Om. Thank you, brother. Sekarang waktunya kita terjun ke bawah. Yeay. Sabar, yang paling enak itu kita bakalan lewat air ya kan. Nah, kayak gini. Baru kita naik sana gitu kan. Kalemnya gua berenang dulu. Sabar, pelan-pelan aja. Enggak usah buru-buru. Tapi kayaknya harus buru-buru ya, ini laut lepas, cuy. Bukan sulap kalau misalkan di sini ada yang grogotin gua kayak gini tuh kan. Bener, gua bilang juga apa. Entar dulu ya. Ada yang grogotin gua, cuy. Naik dulu gua. Apaan tuh? Hah? Apa tuh? Ada yang grogotin gue, cuy. Gila si Dani digrogotin hiu. Udah kayak dipati lele gitu. Gak ada rasanya gitu loh. Sabar deh. Ini di sini ada orang nih kayaknya. Kalemnya. Gue bakalan pelan-pelan. Oke, di situ ada orang. Itu ada orang juga. Kita harus ngabisin alarmnya dulu. Mana alarm? Oh, itu alarm. Oke, mati satu alarm. Gak kena, cu. Astaga. Gak kena. Parah. Gak kena, cu. Kalem. Gua harus cari orangnya. Dan. Sabar, cu. Gua harus cari satu alarm lagi. Di mana alarmnya? Oh, ini dia. Oke, semuanya udah mati alarmnya. Baru kita rusuh. Dan. Tiba-tiba. Ayam gue sangat kentang sekali kan. Gak kena-kena gitu loh. Kampret. Aduh, mulai mabok gue kan. Kebanyakan gaul sama si Bico gitu loh. Pusing gue jadinya. Makanya Dani ya, jangan kebanyakan gaul sama si Bico, sama si Juan gitu. Kobam yang ada gitu kan. Tangan jadi tremor. Sabar. Ini ada lagi di sini nih. Yang penting semua alarm udah tiwas. Gak bakalan ada yang namanya reinforcement boy. Di mana sih? Ini merah-merahnya di sekitar sini, perasaan. Mana lo? Muncul lo. Waduh, ini main kucing-kucingan kayaknya nih, cuy. Merah-merahnya di sini.
Orangnya kagak ada. Mana lu? Buset, beneran kucing-kucingan kayaknya nih. Oh, di atas. Boleh. Ah, ketemu lu. Ya, sekarang kamu yang jaga Om ya. Mau kemana? Naik tangga? Mau kemana? Mau kemana? Makanya naik tangga lagi. Gak usah naik tangga lah ya. Mana dia? Oh, ada helikopter di sini nih. Sabar cu, mana dia? Kayaknya di sini ada orang lagi nih. Nah, kita tandain dulu aja lah ya. Mana sih dia? Nah, tuh dia ada dua di situ, Upin Ipin. Lu gua jatuh. Gua jatuh lagi, ada hiu lagi dong kabarnya. Kabarnya gua malah terjun ke laut dong, gile. Ini si Dani sepertinya agak sedikit kangen dengan rasa sentuhan dari hiu. Oke, cukup. Kena lu kambing ya. Mana lagi? Ayo, sini lo. Modar lo ya. Ada lagi? Sini kamu. Ada yang lempar granat ya kan. Waduh, lumayan juga tuh ledosan tuh. Mana lagi lo? Sini. Wih, bukan. Itu bukan musuh. Itu adalah Sandra. Modar lo kambing, ya. Mana? Sini. Apa kamu? Lo. Ini lempar-lempar mulu lo ya. Ayo kucing-kucingan, Indian. Gile. Dia main India-Indiaan lagi putar-putaran di sini nih. Dikira lagi nyanyi. Kalau lagu India sambil nyanyi muter-muter enggak apa-apa gitu. Apa-apa-apa. Enak lo ya. Mana lagi? Di mana sih? Oh, di situ. Nah, di situ lo ya. Nih. Enggak kena lo. Akhirnya ya ampun, bener-bener dah. Gile. Padahal gue udah pas banget di pala gitu. Kenapa gak kena ya? Kadang-kadang emang sedikit rabun gitu loh ya kan. Mau kemana Om? Kabur kemana lo? Hah? Mau kemana? Lari-lari lagi ya kan. Dikira kita mau main petak umpet gitu kan, lari-lari begitu. Apa kabar Om? Sial, kaget gue. Hampir dibokong sama si Om ini. Waduh, tiwas kamu ya. Udah habis nih. Gak ada lagi kan? Merah-merahnya udah beres? Udah nih. Sekarang waktunya kita ngebebasin para hostages. Nah, di sini ada hostages. Kita bebasin dulu. Satu, dua. Nah, pergi kalian, pergi. Loh, bisa gak? Oh bisa, keren gue nyangkut. Kalau nyangkut bahaya gitu kan. Udah gue selamatin kok dia nyangkut gitu loh. Nah ini dia nih, ada lagi. Oke. Orangnya di dalam sini. Gak apa-apa ya kan. Karena waktunya kita bebasin ya. Gila, ini orang udah kayak daging impor gitu. Dimasukin ke dalam, apa namanya, kontainer begini gitu kan. Oke. Kita masuk ke sini dulu sebelum kita selamatin. Kita sedikit nyopet barang-barang ini dulu ya. Oke, sip, beres, baru kita selamatin. Tunggu bentar Om ya. Oke, beres. I'm on the ship. I freed as many. Ya, gua udah bebasin orang-orang ini nih. Oke, dia bakalan ngirimin. Ini Admiral Benitez. Tuh, ada teroristas kata dia. Oke, dia bakalan ngontrol kita nih. Militer akan datang ke posisi kita. Waduh, ini mah dibombardir bos. Sabar dulu dong. Pakai apa gue nih? Tadulu. Gue pakai beginian aja kali ya. Mana dia? Mana lo? Mana dia? Nongol lo? Mana dia? Mana dia? Oh, itu dia kapalnya. Sabar cuk. Wedan. Ini apa nih? Nah, coba kita pakai ini ya. Ih, di repair dulu dong. Kabarnya, kita benerin dulu. Baru masuk. Ayo. Nah, ini anti aircraft nih. Mana lo? Ah, gua tembakin lo kambing. Mana dia? Mana tuh kapal-kapal? Mana sih kapalnya? Oh, ini. Boom. Gak kena, sial. Aduh, kok gue ditembakin? Lo. Boom. Kena lo. Ini gak kena. Wah, susah. Gak usah pakai ini. Gak kena, cu. Recoilnya lumayan edan gitu. Ini pakai ini aja lah.
Ini baru lebih hebat ya kan, daripada gua makan begituan susah ngarahinnya. Udahlah makan ini aja lah, lebih easy. Mana dia? Oke udah lewat, sabar. Gua bakalan ke sini nih. Ini lo gua tembakin lo pakai ini lo. Mana dia? Iya dia lewat lagi, sial. Eh kalem dong, kalem. Sabar. Nih gua tembakin aja nih. Ini lo. Nutuk lo. Tuas lo. Mana lagi? Tuh di situ dia. Nih. Eh sini muter lo. Ini pasti muter kan dia kan? Nah. Baca lo muter lo. Soalnya gua juga kayak gitu kalau pakai pesawat, pasti muter lo. Ya kan? Nutuk lo. Nah, meledak di dalam air. Nikmat. Mana lagi? Oh, tuh. Sini. Biar gua tembakin loh. Nutuk. Nyungsep lu situ loh. Nah, modar kan lo. Di mana bot lu, Yelena? Sabar dulu ya. Lemah, gampang aja lo pada ngancurin Feminian. Ini gua yang pusing nembakin nih. Waduh, dan waduh ini ledakan di mana-mana nih. Ntar lu cuy ya. Di mana sih kapalnya? Oh, itu. Boom, edan. Mana dia? Keep it up, Om. Tante ya masalahnya nih. Oh, ini ada yang datang. Halo. Let's go. Kabur. Kemon, kita kabur dari kapal ini. Aduh. Digigit buaya, digigit hiu. Kemon, let's go. Mana tuh hiu tuh, ha? Tembakin sama gue lu. Eh, bum. Berenang kamu ya. Kasian ketinggalan dia. Wah, ada apaan tuh? Wih, dan ada flare. Wih, ini kita hancurin dulu nih, cuy. Jangan sampai kita meledos gitu kan. Mana dia? Ada musuh, cuy. Meledak lo. Ayo sini lo. Gue tembakin lo, kambing. Dah, tiwas belum? Belum ya? Tiwas lo. Dah. Modar lo. Eh, ada lagi. Meledakin gue lo. Sini. Aduh. Gile, kurang GG senjatanya, eh. Nah, ini ada lagi nih. Eh, bukan, ini tempat kita aja. Nah, ini. Turun. Go. Wah, ada yang pakai mobil nih. Sabar, yang pakai mobil biar gua kasih yang namanya beginian. Selamat tahun baru, kawan. Goodbye. Eh? Udah, beres? Udah. Operation completed. Yay. Mantap sekali, bukan? Iya. Iya, ngomong apa lu pusing gue. Yay. Yelena. Udah beres. Orang-orang udah aman nih. Ya gue tahu. Terus supply gimana? Apakah kita udah impas? Ya. Lu butuh lagi enggak? Kembali lagi ke Alhuero. Edan. Kita butuh mengumpulin orang kita untuk langkah selanjutnya. Boleh. Come on, kita balik lagi ke tempat dia ya. Kita datangin lagi si Uce Caem itu, Aziz. Agak nerdy-nerdy tapi sedikit apa ya? Ya gitulah pokoknya. Oke, cukup. Ini deh nih cuy, kita udah balik lagi ke kotanya si Pra Lamur. Waduh, kok banyak penjaga ya? Bener-bener nih. Kalau malam-malam ternyata memang banyak penjaganya cuy di sini cuy. Pantesan dia tempatnya tersembunyi ya. Iya, biar nggak diontrok gitu. Nah, gue kan orangnya doyan parkour ya kan, lewat sini cuy kan. Ya dan jagongan gue, kalem aja. Nah, dari sini, hup. Nah, pas sekali di sini. Jago bukan? Iya, boleh. Namun, sekarang kita bakalan ke Sielena buat lapor. Ntar gue ngisi dulu weapon gue. Baru kita ketemu Yelena buat ke misi selanjutnya. Apa nih? Ada apa nih? Medan meeting lah. Oh. Teman-teman kita katanya ada yang keluar. Oke. We're young. Kita masih muda. Kita harusnya ada di sana katanya. Oh. Badung ya. Orang tua kita itu udah mengambil masa depan kita. Terus kenapa kita jadi pusing gitu dia.
Terus suatu hari katanya, Admiral Benitez datang ke kelas kita dengan senjata. Mereka manggil nama lu katanya, buat ke depan, satu per satu. Alvarez. Oke. Ini yang diceritain tadi ya, teman-teman sekelasnya tuh pada dipanggilin terus ditembakin gitu. Tuh orang-orang yang protes dan segala macam katanya ditembakin gitu. Tuh, Fernandez, Jimenez, Peña ditembakin satu-satu. Dan ngeri ya. I learned a lesson on my last day at school. You can either be on the right side of history or the wrong side of Castillo's guns. Waduh, El Tigre datang. Tergantung katanya. Kenapa? Apakah ada batas usia? dan gue bakalan berdarah demi La Moral katanya. Kalau lu menerima gue, Weden. Selamat datang di peperangan orang tua. Kiaki, mantap. Si El Tigre join dong, mantap sekali. Jadi gimana cara kita mengambil Admiral? Push up lah. Grand Hotel dan ya, itulah kuncinya. Gue punya konvoi katanya buat membuat. Oh, ada temannya ya. Kita butuh Carlito. Push up mulu. Memang sih yang namanya olahraga penting ya, tapi. Entahlah ya. Oke, ini ada 3 pilihan ya. Kita bakalan questnya tuh ada ke Carlito, temennya si El Tigre, terus ke Grand Hotel bersama si siapa namanya tuh, si Yelena, atau katanya kita bakalan ke konvoi sama si Yoron ini gitu. Kayak kita ke konvoi dulu aja lah ya. Tuh. Ada farmer katanya di Sombrero Gorge. Mereka itu fans dari La Moral. Tuh. Tapi sebenarnya dia dari fansnya si ini, si Honro ini gitu. Iya. Tuh, ada konvoi yang selalu ngelewatin si itu katanya. Tuh, kita akan menyerang gitu dengan sebuah kata knuckleball, asik. But we know it's valuable. Benitez always slams it with crazy security. Iya. Ada 100 soldado. Dani, kita butuh lu buat menyerang konvoi itu. Gue yakin lu bisa menghandle itu sendiri. Tapi kalau lu pengen bantuan, orang-orang gue itu pengen dan siap untuk membantu. Asik. Oke. Oke, okay, let's go. Kita bakalan on truck. Iya. Hitting convoy. Hitting convoy. Let's go, boy. Kita bakalan pergi menuju konvoi. Ini ada 3 tempat. Ini kena kalbol. Nah, mantap bukan? Oke, okay, let's go. Kita kesini dulu ya. Cuman cuy, kita berangkat. Apa nih? Iya, ini gue mau rekrut-rekrut dulu. Jangan lupa katakan knuckleball loh dia. Belum, ntar dulu ya. Kita butuh orang-orang katanya buat menjadi bagian dari pertarungan ini katanya. Oke. Tante. Sabar. Ini gue lagi telepon. Lama banget telepon ini. Udah. Ini gue mau ngomong ini, gak bisa ini. Aduh. Knuckleball ya. Kirain gak akan pernah ada hari ini katanya. Oke, ini dia kita udah ngerekrut si Oma ini. Kenapa nini-nini? Ya memang sih mereka ini farmer gitu tuh kan. Mereka ini petani kelapa gitu. Ya tapi kenapa nini-nini gitu ya kan. Gak masalah lah ya, yang penting kita dapat bantuan. Sabar. Gue minjem kuda dulu ya. Kita bakal ke tempat selanjutnya nih. Ini dekat-dekat sih tempatnya, gak terlalu jauh ya kan. Kalau gak jauh mah kita naik kuda aja. Kita bakal rekrut dulu nih si siapa namanya, para petani-petani ini buat ngebantuin kita buat menyerang si konvoynya cu. Soalnya daripada kita nyerang sendiri kan, kalau makin banyak kan makin enjoy gitu kan. Ada yang ngebantuin gitu, biarpun kayaknya gunanya agak sedikit sih, tapi ya seenggaknya ada lah gitu. Ya dong. Nah, kita ambil dulu sebelum kita minta bantuan, kita copet dulu barang-barang mereka ya kan. Ada misi om. Si Bumbum ngalangin. Wih, ini ada blender nih. Bukan nih, karena gue blender. Mana ya?
Halo, Pak Petani. Apa kamu petaninya? Oh, betul sekali. Kenapa? Knuckleball, asik. Apa yang lu pikirkan? Dan gue bakal menyiapkan untuk serangan itu, Pak Tria. Di konvoy. Dan mengambil semua yang dia bawa. Dan berkelahi bersama Honron, asik. Oke. Widih, dia pakai rocket launcher. Widih, dia pakai RPG. Boleh. Mantap juga. Itu yang kita butuhkan, ya kan? Gak masalah, cuy, ya. Mana kuda gua tadi? Kuda? Sini loh. Ayo, come on. Kita ke tempat selanjutnya. Naik kuda aja, lebih enak, ya kan? Salah kuda ini gak usah lewat jalanan, bisa gitu. Lewat tanah kayak gini, ya kan? Bisa gitu. Tapi kuda di sini tuh dia gak bisa loncat, gitu kan? Gak tahu kenapa ya, mungkin dia keberatan gitu. Bawa si Dani. Jadi gak bisa loncat gitu kan. Oke. Apakah ini, widih, ini petani selanjutnya nih. Ini kelapa pakai digantung-gantung udah jadi hiasan gitu. Gile. Bukan, lebih tepatnya Libertad ya. Apakah moral itu adalah sesuatu buat lu? Adalah. Lu pengen kita ke... Itu kan? Iya, betul sekali. Gue bakal ketemu di sana. Lu orang yang nyelamatin orang kita di kargo ship itu kan? Iya, betul. Oh, sepupunya ada salah satu dari mereka. Kata dia yang diselamatin kemarin. Tadi ya. Oke. Okay. Wih, dan dia pakai mortar. Boleh ya. Mortar udah, RPG udah. Oke. Okay. Come on. Nah, iya. Oke, okay, sekarang kita bakalan ke... Scout Pass itu di sini. Oke, kita bakalan ke situ. Kita bakalan ambush si kuda. Mana kuda? Ini kok kuda pada kabur semua sih? Hey, jangan takut sama Dani, ya kan? Gak bakal disate lo. Waduh, ini ada sapi lagi. Nah, ini dia nih. Itu adalah tempat di mana kita bakalan iniin apa namanya? Ngontruk ya, lebih tepatnya digerebek gitu. Dia kan akan ada konvoy itu. Konvoy kan biasanya bawa barang-barang ini ya yang banyak gitu. Ya namanya juga konvoy gitu kan, jadinya di ada yang dilindungi lah gitu. Dia lagi ngebawa barang gitu isinya. Jadinya kita bakalan ngeambush ya, ngontrol, kita ambilin isinya gitu. Nah, ini tempatnya di sini nih. Tuh, kalau misalkan kuda tuh kayak gini tuh, dia enggak berani turun tuh. Takut gitu kan. Udahlah, gua aja yang turun. Tuh, padahal mah tinggal kayak gitu doang ya kan. Kudanya enggak begitu canggih. Kalau kudanya si Arthur Morgan tuh mantep gitu. Jadi kudanya kurang canggih, cuy. Nah, ini dia nih. Oke, kita bakal tunggu dia di sini sepertinya, ya kan? Nah, di sini dia, boy. Nah, di sini nih. Kita tunggu dia. Mana dia? Apakah dia sudah dekat? Ntar dulu, cuy. Kita lihat konvoynya di sini nih. Nah, itu dia konvoynya di situ tuh, 430 meter. Kita tunggu aja dia sampai ke sini. 12 o'clock midnight. Ini dia nih, datang dia. Kita tunggu sampai ada ledakan di sekitar situ ya. Sabar. 1, 2, apakah meledak? Kawan? Lewat lo kawan? Ledakin dong. Kawan? Woi, nah, mantap. Keren, Crane brother, Crane. Iya, lindungi kargonya kawan. Woi dan mantap sekali. Udah, nggak ada apa-apa di sini. Oke. Itu apa tuh? Oh, itu ada tank tuh, tank. Sabar cuy. Ini tanknya gue bakalan hancurin dulu nih. Sabar cu. Ini tanknya gue hancurin dulu nih. Boom. Sabar. Udah sakit. Sabar, kalem. Gue bakalan hancurin dulu tanknya. Nih, gue hancurin lo semua lo. Nih, gue pakai EMP lagi. Kalau EMP ini efeknya buat si tank ini gak bisa gerak cuy. Nah, kayak gini nih. Nih, gua kasih lu MP terus lu. Ayo, nih. Nih. Cuas lu. Banget. Oke, sip. Mantap bukan? Udah cukup.
Cuman kita balik. Hai, easy peasy brother. Gitu cuy, kalau udah tank ya kan kita pakai EMP aja. Jadinya tanknya nggak bakal bisa gerak gitu, nembak juga nggak bisa dia. Apa nih? Tawa lagi. Widih, emas yuk. Dan langsung kayak mendadak kan. Widih. Dapat 1000 yaran pesos loh. Apa nih? Casio. Kenapa dia? Juga tentang Libertad. Kenapa? Dan tentang semuanya. Oke, Clara. Ada apa? Enggak di sini katanya. Ayo temuin gue di Esperanza, sekolah Esperanza. Oke. Ya. You could say that. Oke. On my way. Danny, make sure you're alone. Lu harus sendirian katanya. Jangan bawa Juan. Oke. Ini antara lu sama gue aja ya. Waduh, ada apa tuh? See? Home run's heading your way with the gun. Yeah. Good job, Danny. Bagus ya nih. Any battle we get will go a long way in his fight. Yep. Admiral Benitez has increased patrols now. Udah meningkatkan patrolinya kata dia. Hati-hati di jalan. Oke. Oke, kalau gitu untuk part kali ini kita sampai di sini dulu. Thank you semuanya yang udah nonton dan juga thank you udah kasih like-nya. Mungkin selanjutnya kita bakalan bertemu dengan si Clara ya, katanya dia bakalan pengen ketemu sama kita di sekolah Esperanza. Mau ngapain dia kan? Apakah dia akan berkencan? Entahlah ya. Oke, kalau gitu thank you semuanya yang udah nonton dan kita ketemu lagi di part selanjutnya. So, I'm signing out and ciao.